Ah, istilahnya semangat aja, jangan rebahan aja. Semangat walaupun kayak gini, istilahnya kerjaan kecil hasilnya lah daripada rebahan aja. Ini omset sehari-harinya berapa, Mas? Kalau boleh tahu. Kalau saya bawa dikit 250. Berarti sampai segitu aja ya? Iya, 2,5 paling, kalau lagi rame 300 nyampe sih. Gimana kita ini? Oh, gimana adonannya aja? Adonannya. Bahan dasarnya apa aja nih, Bang? Dari tepung beras, terigu, gula, sama kelapa. Kelapa santan ya, sama sama pandan paling. Pewangi. Bikin kue apet ini kenapa bisa pakai arang, Bang? Karena kalau pakai kompor jadi wanginya, jadi wangi sama ciri khas enggak? Kurang dari wanginya, kurang. Lebih wangi pakai arang. Ini berarti jualan dari jam berapa? Pagi dari jam 6 sampai kadang-kadang sore asar. Sehabisnya. Berarti ini jualan kayak gini modal awalnya berapa sih, Bang? 120-an. 120.000. Dan kalau balik modalnya? 2 kali lipat ke sini. Jadi untungnya itu sekiranya kalau modal 120 jadi 240, 2,5. Oh gitu, berarti 100% ya, Bang? Iya. Ini setiap hari habis terus, Bang? Alhamdulillah. Namanya Mahdi, asal Bogor. Jualan kue ape dari baru-baru sih, baru 2 tahun. Dari tahun 2020 berarti ya? Iya. Sebelumnya dagang apa nih, Mas? Sebelumnya kerja gulung tikar, dari kerja soto. Kerja di warung makan soto? Iya, kerja di warung makan soto. Pindah. Waktu di sono Bekasi 2 tahunan. Iya, pas belum tikar udah nikah langsung jualan sendiri. Ini nemu idenya dari mana, Mas? Nemu idenya pertama sih dari kakak sih, dari abang. Diajarin. Iya, diajarin suruh jualan. Terus langsung jualan sendiri. Iya, langsung jualan sendiri. Belajar paling 2 hari. Oh, iya. Berarti sebelum di mangkel di sini di mana? Di Taman Pondok, Taman Pondok Cabe. Taman Pondok Cabe. Ya, dekat terminal itu. Ramean di mana, di sini atau di sana? Ya, alamnya di sini sih. Sini lebih ramai ya. Iya, kalau dulunya kan dari sini sore doang. Sekarang paginya juga. Jadi anak sekolah lumayan lah. Oh, iya. Iya, di belakang. Paling omset itu 170 ribuan, paling balik modal paling kebagian 30 ribu. 30 ribu, 40 ribu. 30 ribu, 40 ribu ya? Iya. Pertama lah, iya. Terus rame-ramenya tuh bulan keberapa tuh? Bulan keempat lah. Bulan keempat baru rame. Bulan keempat baru alhamdulillah udah naik 200, 230, 2,5 nyampe. Pada saat untungnya sedikit, ada perasaan nyerah gak sih, Mas? Ya kadang sih, ya gimana lagi. Nyerah ya, ada ya? Iya, kalau nyerah sih ada sih. Mas punya, ini gak? Punya harapan kedepannya untuk usaha ini? Ya kalau di sini pengennya buka yang lain ini, nambah. Nambah usaha? Nambah usaha, sama cubit, pancong, jadi tambah variasi gitu. Lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi kue-kuenya.